saya minum tadi nih. Saya minum. Lego. Saya minum. Kenapa? Ayo sekarang pulang ya. Mandi. Mandi. Sekarang pulang. Ayo boy. Bro, boy. Boy. Oh, turun kabarnya sudah ya. Terima kasih. Buka. Ini baru sudah. KTP-nya ada ya? KTP-nya. Iya. Bukan. Ada satu orang yang. Hah? Yang kerja di kantor. Pos di sini. Kamarnya siapa ini? Alex Mesino. Hah? Ada yang ada tuh? Ya. Ada. Kamu pulang ya? Pulang. Ini? Ada ini? Hah? Ujung. Ada. Pulang juga. Kunci. Kamu apa? Ya. Ya. Betul. Ya. Dia di tadi. Itu kan itu sih, Pak. Ini kan tadi itu deh. Hai. Hei, Bu. Hadir sini. Iya. Nginep di sini, Bu? Tidak. Di mana sih? Rumah. Masuk ya. Ini kamarnya teman kesini. Ada KTP kan? Eh, wait. Kita ya. Iya. Kejar. Nah, eh, sekira tadi tuh, anu. Sentuh pakol, tidak di sana, tidak tahu juga. Ada cowoknya nih? Ada, tiga. Bawa ke kantor dulu. Pakai anu, Ki. Siapa, Kak? Hah? Oh, saya duduk mana? Oh, iya, tak. Saya minum tadi nih. Saya minum. Lego. Saya minum. Kenapa? Ayo sekarang pulang ya. Mandi. Mandi. Sekarang pulang. Ayo, boy. Mas, kapan? Selamat. Itu deh. Ayo. Mau ini dulu. Ayo. Orang tuanya di atas. Orang itu juga bisa. Yang mau. Orang tuanya setengah mati kerja di kampung.
Minta KTP dulu. Kasih keluar sama identitasnya. KTP dulu. KTP. Yang pelajar kartu pelajar. Yang lainnya yang bisa. Pelajar kartu pelajar. KTP cepat. Iya kerja di sini. Gimana tuh? Kerja di coba atas. Mana awal? Apa lah ngapa? Ini apa? Oh, tak ganti. Belum. Eh, jangan kira rekam. Salahnya suami istri kah ini? Iya. Iya, iya, iya. Kalau nak rekam, tidak apa. Tidak, dia tidak. Kalau tinggi ini, dia arah jalan itu. Apa kak? Tidak, tidak, tidak. Tidak di sini, kak. Saya bagi ke sini saya tadi. Teman. Ke sini. Masalah. Ayo. Mana? Eh, ini. Dari mana dia? Anu. Ini kenapa banyak sekali? Mod, saya salah Pak. Makasih semuanya. Iya, anu kan saya pergi Pak. Oh, tidak salah. Baru kenapa ini saya? Mantri nak tinggal saja. Datang saya jalan-jalan saja. Mantap, Pak. Ayo, jalan. Ada di lokasi di kafe. Saya. Apa ini Pak? Ya, selamat malam kepada teman-teman bahwa pada malam hari ini kami dari Satpol PP dan Kabupaten Mamuju melakukan razia kepada penginapan-penginapan di mana terdapat penyakit sosial yang ada di dalamnya. Berapa titik yang di kami sampaikan bahwa dari razia yang kita lakukan malam ini ada sekitar 3 titik dan dari 3 titik itu kurang lebih 8 pasang kita temukan pasangan yang bukan suami istri. Ini rata-rata remaja Pak? Ya rata-rata saya lihat ini remaja. Ada sebuah tadi Pak yang ditemukan yang sudah agak tua Pak? Iya, tapi pada umumnya didominasi sama remaja. Oleh remaja dan saya sangat sedih melihat kondisi saat ini karena rata-rata di bawah 20 tahun. Iya, ada beberapa yang memang di atas 20 tahun, tapi saya lihat rata-rata. Tindak lanjut Pak, seperti apa? Jadi untuk saat ini kita adakan pembinaan dulu, kita bawa ke kantor, kemudian kita lakukan pembinaan. Setelah itu, kalau mereka masih melakukan seperti itu, kita akan tindak lanjut. Karena kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Ini akan dilakukan ya. Terus ke depan sidak Pak ya untuk kos-kosan. Jadi untuk sidak ini kami tetap mengharapkan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, membuat surat aduan kepada kami karena dengan dasar itu kami bisa turun ke lapangan untuk mengetahui seberapa banyak tempat-tempat penginapan yang terdapat orang-orang yang berpenyakit sosial. Ya. Ya, ini adalah tugas kami untuk menertibkan karena bagaimanapun juga bahwa itu sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Berapa jumlah angkutan itu?